Gua rasa tahun ini tuh kebanyakan sequel yang rilis ketimbang anime murni yang baru mulai. Bukannya gua gak suka, cuma slot pilihan anime barunya malah jadi berkurang kalau gitu caranya mah. Sekalinya ada anime baru, paling cuma 1 atau 2 biji doang yang bagus. Harem sama Ichi aja yang rajin banget ngisi jadwal. Sekali lagi, bukan berarti gua gak suka, hanya ya kecewa aja. Genre lain emang ada, tapi alur sama tema ceritanya tuh udah umum banget, jadi gampang ketebak jalan ceritanya gimana. Terus parahnya bisa sampai bikin bosen. Tapi ya apa dikata, di sini gua cuma bisa nikmatin sama komplek doang kayak bajingan tanpa tahu gimana-gimananya, dan kesannya malah kayak nggak respect. Toh selera orang kan beda-beda. Jadi di sini gue cuma bakal nge-recap anime 2018 apa aja yang bagus per musimnya menurut pendapat gue pribadi, tanpa lihat rating atau kritikan orang lain. Winter 2018. Ara, anata ga kaite kureru no? Ryokai shimashita. Di awal tahun kemarin, kita sebagai pecinta anime udah dihadiahin sebuah mahakarya tidak tanding oleh studio Kyoto Animation. Gua sendiri sempat heran kenapa bisa ada anime series yang dibikin seniat itu. Silahkan buat lo yang mikir, lah apaan cuma anime gak jelas yang kerjanya nulis surat doang terus modal visual dikit sampai disembah-sembah. Gak apa-apa, itu kan pendapat lo. Cuma kalau lo coba ngebandinginnya sama anime series yang sekarang, Violet Evergarden udah masuk anime top tier meskipun diproduksi di studio kecil. Sedangkan studio gede udah lebih penting rating sama tete dibanding kualitas sama kuantitas. Duh? Violet-chan, tatte goran. Hai. Bang, kalau persoalan Darling in the Franxx, menurut lo gimana? Nah, kalau persoalan Darling, awalnya emang bagus banget. Sayang, kesananya malah jadi absurd dan kagak konsisten sama ceritanya. Wait, tenang dulu. Emang cerita akhirnya jadi absurd gila, tapi anime ini masih worth it buat ditonton. Pengembangan karakternya bagus, visual sama sound design-nya juga. Ada satu lagi nih, anime yang gue suka pas winter kemarin, Koi wa Ameagari no Yoni. Kisah gejolak cinta antara cewek SMA sama duda beranak satu. Alasan kenapa gue suka sih karena style art sama desain karakternya yang indah. Buat persoalan cerita cintanya, jelas cakep banget. Kono saki ni aru shingou ni hikkakareba. Spring 2018. Akeno, nani o shiteiru no kashira? Ara ara. Kowai one-san ga watashi to Issei-kun o niranda imasu wa. Ucho! Di musim ini nih, yang anime sequelnya banyak banget yang pada keluar. Ada Boku no Hero Academia Season 3 lah, Steins Gate Zero, Tokyo Ghoul, Shokugeki no Shoumasa no Sara, sampai High School Lady Hero. Nah, untungnya banyak juga anime yang gua suka pas musim ini. Antara lain, Golden Kamuy berkisah tentang seorang tentara bernama Sugimoto yang dijuluki Sugimoto si Abadi bersama seorang cewek dari suku Ainu bernama Asirpa. Mereka berdua berusaha nyari tumpukan emas yang dicuri dari suku Ainu yang notabene asalnya si Asirpa. Peta menuju emas tersebut diukir di atas kulit para tahanan yang pernah sepenjara sama pencuri emas itu. Jadi kalau lu pengen tuh emas, lu kudu ngulitin para tahanan tadi terus kulitnya digabung-gabungin. Kono me no kumakiri mo chichi ga watashi ni hotte kureta. Kemudian ada anime 3D Kanojo Real Girl. Biarpun gua agak sebel sama heroinnya karena agak lonte, tapi konsep cerita romansnya lumayan bagus. Emang udah agak mainstream, hanya nih anime bisa bikin unik karena sifat tokoh utamanya yang agak keren meskipun otaku. Bercerita tentang kisah cinta seorang otaku akut sama seorang cewek yang jadi primadona seantero sekolahan dan udah berkali-kali ganti cowok. Doyu tsumori da yo? Atashi ga tsutsun to honki de tsukiatte ru tte wakareba ii ndesho. Atashi hajimete dakara. Selanjutnya ada Hina Matsuri. Berawal dari kemunculan seorang cewek polos blow-on yang kagak diketahuin latar belakangnya gimana, yang tiba-tiba muncul di apartemen seorang yakuza. Tuh cewek bareng yakuza itu kemudian ngejalanin hidup bersama dengan segala kekocakannya. Selera humor yang ditunjukin di anime universal banget dan bisa bikin terus ketawa meskipun simpel. Ceritanya juga kagak berat sama sekali. Hachimete hoi.
Dan satu lagi ada Wotaku Nikoi wa Mujuka Shii. Konsep ceritanya hampir sama kayak 3D Kanojo, cuma latar belakangnya doang yang beda. 3D Kanojo punya latar di SMA, sedangkan di anime udah masuk ke dunia kerja. Di dunia kerja tersebut, banyak percikan cinta di antara para otaku yang satu profesi. Deto ka? Deto. Orenji de oke. Toka iso. Deto yori game. Hirotaka to asoyu otoko. Summer 2018. Deta deta. Watashi mo presento ippai hoshii mon. Motto motto kawaiku naritai shi. Kalau boleh jujur, di summer kemarin kagak ada anime yang gua suka sama sekali. Kesannya biasa aja. Emang animenya pada bagus dan masih ada anime yang seru buat diikutin. Tapi kagak ada yang sampai klop terus bikin gua kepikiran mulu. Paling yang gua rekomendasiin cuma Hataraku Saibo, nyeritain tentang metabolisme tubuh kita tapi disuguhin dalam bentuk karakter. Satsuriko no Tenshi, berfokus ke seorang loli pirang bareng cowok perbanan gak jelas yang berusaha keluar dari sebuah gedung. Grand Blue, kisahnya tentang para diver beserta kesehariannya yang somplak. Happy Sugar Life, bercerita tentang seorang cewek yang dimabuk cinta. Doi rela ngakuin apapun demi orang yang doi suka, sekalipun harus ngebunuh seseorang. Asobi Asobase, nyeritain tentang keseharian somplak tiga orang cewek di sekolahnya. Soyeba, Olivia wa dou yatta no? Eh? Datte ano toki. Olivia-san, kaban kara desu kedo. Yes! Nani mo motte kite nai desu ka? Hai! Zenbu wasurechaimashita. Nah, kalau misal lu pengen nonton anime isekai ampas dan cuma ngincer toket doang, lu bisa nonton isekai mao Tosokan Shoujo no Dore Majutsu. Kisahnya tentang seorang raja iblis yang punya dua budak cewek yang rela diapa-apain. Fall 2018. Fall ya. Kalau fast fall tahun ini sebenarnya cuma satu anime yang benar-benar gua rekomendasiin, yaitu Tensei Shitara Slime Data Ken. Buat sisanya lo bisa langsung lihat aja video pembahasan gua sebelumnya. Di situ gua beberin semua anime fall apa aja yang menurut gua paling bagus. Oke, mungkin di sini gua bakal ngesampingin ego gua dulu. Berhubung sebelumnya gua gak begitu ngebahas Goblin Slayer sama Session Butayaro, jadi di sini gua bakal ngasih tahu lo sisi bagusnya dari itu dua anime. Goblin Slayer, konsep RPG plus latar abad pertengahannya emang udah bukan hal yang terlalu baru lagi. Anime somplak semacam Konosuba aja maka itu konsep. Untuk sebuah anime yang diadaptasi dari light novel, Goblin Slayer patut diacungi jempol. Apalagi genrenya juga ada action. Sutradara yang bikin storyboard adegan pertarungan di anime jelas keren banget. Konsep ceritanya juga udah bagus. Cuma jujur, yang malah matiin daya tariknya itu tuh kesan edgy sama hype gara-gara unsur pemerkosaan di dalam anime. Orang-orang terus aja ngegombar-gomborin seakan hal itu tuh luar biasa banget. Padahal unsur pemerkosaan di anime udah bukan hal yang aneh lagi. Gua kagak ngomongin soal hentai. Kalau lu udah nonton anime Berserk, Psycho Pass, Karano Kyokai, Mirai Nikki, Guns, dan masih banyak lagi, lu pasti ngerti. Ingat, rape is not a good thing. Rape is bad. Rape scenes, of course it is bad, unless that's hentai. Seishun Butayaro. Gua rasa banyak yang salah paham nganggep gua benci sama nih anime. Gua kagak pernah bilang benci. Gua juga kagak pernah bilang suka. Cuma pas gua nonton nih anime, ego gua jadi tinggi banget dan kagak bisa terimain nih anime. Mentang-mentang dulunya gua udah nonton Suzume Haruhi, jadi gua ngerasa Seishun Butayaro tuh rip-off dari tuh anime. Gini deh, coba lu bayangin, seandainya suatu hal yang lu suka ditiru sama orang lain gimana? Sekalipun hal tersebut bukan kepunyaan lu, pasti ada kan gedek dikit-dikit mah. Tapi gak tau juga sih, mungkin ini cuma gua doang yang gitu. Intinya, konsep cerita di anime bisa dibilang menarik. Buktinya bisa hype juga, pasti karena bagus. Seandainya lu belum pernah nonton Suzume Haruhi atau anime lama lain yang mirip, gua yakin lu bisa nikmatin anime sepenuhnya. Sakurajima-senpai no koto ga suki da!
Bukes, gitu aja buat hari ini. Seandainya lu pengen nulis rekomendasi versi lu sendiri, silahkan lu bisa langsung penuhin aja kolom komentar di bawah. Selamat tahun baru, semoga tahun depan anime ampasnya berkurang, terus anime ecinya nambah. Maksud gue, anime bagusnya dibanyakin. Semoga kita dikasih kesehatan selalu, dan segala tujuan kita di tahun 2019 nanti bisa tercapai. Salam peluk cium dari gua. Bye!